hingga akhir bulan Oktober 2014 masih terdapat 45 instansi belum membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil, termasuk untuk formasi guru yang akan bertugas di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal, serta formasi CPNS yang akan ditempatkan di pemerintahan daerah. Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman mengatakan, hingga saat ini total instansi yang telah membuka pendaftaran secara online berjumlah 425 instansi. 45 instansi pemerintah yang belum membuka pendaftaran diantaranya adalah pemerintahan kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, Kabupaten Aceh Barat, Kota Banda Aceh, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Jawa Barat, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Tomohon. Ia juga berharap ke 45 instansi yang belum membuka pendaftaran untuk segera membuka pendaftaran secepatnya. Dan total pelamar yang sudah mendaftar dalam rangka seleksi CPNS 2014 di panselnas.menpan.go.id sampai dengan saat ini mencapai 2.628.992. Ini dari 35 yang belum mengajukan, itu nanti seperti apa? Ini masih berproses, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyusul instansi-instansi yang lainnya untuk membuka pendaftaran. Sampai hari ini, total pelamar yang berhasil menembus 2.628.992 orang. Jumlah ini akan terus bertambah jika seluruh instansi telah membuka pendaftaran. Dari Jakarta, Adityo Minarto melaporkan.